الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. وهي هم الله بتقوى الله kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Dan sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dengan pertolongannya dalam peperangan Badar ketika jumlah kamu sedikit, kamu dipandang lemah dan hina. Maka bertakwa kepada Allah supaya kamu bersyukur kepadanya. Ayat ini menyebut peristiwa Badar Kubra, peperangan Badar yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah, 17 hari bulan Ramadan. Pertempuran, peperangan yang berlaku di tempat yang dinamakan Badar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya yang jumlah pasukannya 313 orang sahaja, dalam keadaan tidak lengkap bersenjata untuk berperang, hanya 2 ekor kuda, beberapa ekor unta ditunggang secara bergilir-gilir. Tujuannya untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udzina alladziina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada mereka yang telah dizalimi, yang telah diperangi. Sesungguhnya mereka itu telah dizalimi. Dan Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka.
ketika orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah di Mekah dengan penuh kesabaran, tidak memaksa sesiapa masuk Islam, mengajar ajaran yang baik, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amalan-amalan jahiliyah yang jahat dan sesat. Bukan sahaja menyembah berhala, akhlak dan perangannya buruk. Bukan sahaja minum arak, berzina, bahkan sanggup membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kerana anak perempuan tidak berguna untuk bekerja, untuk berperang, untuk merampok dan menyamun. Masyarakat Arab yang sangat zalim, jauh daripada ahli kitab, jauh daripada negara-negara yang bertamadun, yang sangat liar, keras, hidup di padang pasir yang kering dan sangat panas. Di situlah Allah memilih lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencipta manusia yang membawa Islam ini adalah orang-orang yang gagah berani, yang sanggup menghadapi cabaran. Masyarakat yang begini menyebabkan Islam ditentang dengan sekeras-kerasnya. Padahal mereka mengetahui baiknya perangai Rasulullah SAW yang hidup bersama-sama mereka, yang mereka puji dan puja akhlaknya, mereka sanjung bijak dan cerdiknya dilantik menyelesaikan masalah. Bila diajak supaya menyembah Allah sahaja, Rabbun Allah, Tuhan yang memerintah dan mentadbir kita ialah Allah, kembali kepada Allah, tinggalkan amalan-amalan jahat itu, mereka tidak sanggup. Kerana seluruh dunia ni masa itu dalam keadaan jahat, mesti ikut cara seluruh dunia. Allah berfirman, wa qalu in nattabi'il huda ma kanu takhassaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Mereka berkata, sekiranya kami ikut petunjuk yang baik yang kamu bawa ni wahai Muhammad, nescaya kita di Mekah ini akan diserang oleh musuh. Kerana seluruh dunia dalam keadaan jahat, Tuhan bertanya, adakah mereka tidak sedar Allah yang meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering didatangkan kepada mereka rezeki dari buah-buahan yang datang dari seluruh pelosok dunia? Mereka tidak saksikan. Mereka takut bersama Islam. Bahkan mereka memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi raja di Mekah. Diberi kekayaan, tetapi mengekalkan ajaran jahiliyah yang sesat itu. Nabi tidak menerima tawaran dunia, pangkat dan kebesaran.
meneruskan perjuangan untuk menyatakan yang benar daripada Allah, menyebabkan berlakunya hijrah ke Madinah, ditegakkan negara masyarakat majmuk yang adil kepada seluruh manusia. Sangat menakutkan masyarakat yang zalim di masa itu. Apabila orang-orang Islam yang lemah, yang miskin, tak mampu berhijrah, diseksa di Mekah. Harta orang-orang Islam dirampas. Maka Nabi SAW melaksanakan keizinan berperang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melangkah menyekat ekonomi untuk memintas rombongan perdagangan Mekah yang pergi ke Syam. Itulah tujuan yang berlaku sebenarnya. Hanya 313 orang cukup untuk meminta rombongan perdagangan. Allah telah mengatur rombongan perdagangan selamat melepaskan diri. Mereka terpaksa bertembung dengan bala tentera yang datang dari Mekah untuk membantu rombongan perdagangan yang jumlahnya 1,000, tiga kali ganda daripada jumlah tentera Islam. 1,000 tentera yang lengkap bersenjata, pasukan berkuda yang banyak, panah-panah yang banyak, dengan pakaian baju rantai, baju besi, lengkap untuk berperang. Setelah pasukan dagang lepas menyelamatkan diri, terdapat pemimpin Mekah memuju Abu Jahal pulang sahaja ke Mekah. Abu Jahal menegaskan inilah peluang untuk menghapuskan Islam, menghapuskan ajaran Islam, memadamkan cahayanya. Mereka mengambil keputusan untuk menyerang tentera Islam yang kecil itu. Maka berlakulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Dalam keadaan tentera Islam yang jumlah sangat kecil, tetapi menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan yang ada pada kamu. Allah memerintah orang-orang beriman menyediakan kekuatan, kemampuan yang ada pada mereka. Tidak semestinya sama dengan musuh yang lebih banyak harta, lebih banyak senjata, lebih banyak anggota jumlah tenteranya. Sekiranya persediaan dilakukan dengan ikhlas, sekadar kemampuan, selepas itu adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika sekiranya kamu menolong Allah, nescaya Allah menolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Maka berlakulah pertemuan pada 17 hari bulan Ramadan. Di pagi hari bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia, Rasulullah menyediakan susunan tentera yang sangat rapi, mengambil strategi langkah yang bijak bagaimana berperang. Kebijaksanaannya dikaji oleh pakar-pakar tentera dunia pada hari ini.
kepintaran yang luar biasa. Mengasuh pasukan tentera menghadapi musuh yang lebih besar. Ditanamkan semangat keikhlasan dengan doa kepada Allah. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya binasa pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang beribadat kepadamu. Itu doa Nabi SAW didengar oleh para sahabat dengan ikhlas untuk menegakkan Islam, menegakkan agama Allah, dan bersabda kepada sahabatnya, wallahi la yuqatilul yawma rajulun muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Demi Allah, tidak ada sesiapa orang yang berperang pada hari ini yang marah menghadapi musuh, tidak undur sekali-kali, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Ini semangat yang dilaungkan, berbeza dengan Abu Jahal yang disetu oleh iblis yang menyertai peperangan Badar. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf fa ahinhu al-ghada. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah Muhammad, orang yang memutuskan hubungan silaturrahim, yang memecah belahkan keluarga, yang membawa ajaran yang sesat, binasa kerana dia di pagi ini. Tergamak menyatakan Muhammad membawa ajaran yang sesat, orang yang diakui benar dan amanahnya, yang baik akhlaknya, mengetahui perangai jahat dan buruknya, zalimnya. Tetapi itu yang didoakan kepada Allah. Berlakulah peperangan yang tidak seimbang, yang tidak setaraf. Tiba-tiba bala tentera yang kecil jumlahnya boleh mengalahkan pasukan yang lebih besar berlipat kali ganda jumlahnya. Berpegang dengan adab, berperang dengan adab yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berperanglah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Dilarang menyincang mayat-mayat musuh yang sudah mati. Dijaga tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Tidak diseksa apabila berlakunya kemenangan dalam peperangan Badar. 70 orang pemimpin musyrikin berjaya dibunuh, 70 orang ditawan. Yang ditawan dilayan dengan sebaik-baiknya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan selepas itu dengan syarat-syarat yang mudah dan ringan. Apa yang berlaku selepas peperangan Badar? Islam berkembang lebih hebat. Jumlah orang yang masuk Islam berlipat kali ganda. Negara Islam bertambah kuat sehingga boleh mencabar kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Dan akhirnya berjaya
mengalahkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Berlakunya firman Allah Ta'ala, وَلَيَنْصُرَنَّ man يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong agamanya, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di atas muka bumi, mereka tidak tinggal mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya muwaffiqat ta'in. وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي أورين بريمان برتقوالك kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Jangan kamu mati malahkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, menghisap diri kita, amalan kita, perangai kita sejauh mana berpegang dengan ajaran Islam. Dan marilah kita pertahankan Islam dan bersama dengan Islam sehingga kita mati. Hanya Islam yang dapat menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Semua perkara yang bercanggah dengan Islam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Dan jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang membawa Islam yang sangat berjasa, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku 10 selawat, nasya Allah 1 selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.